Ilmu sebanyak apapun, kalau kita itu berguru dengan kesombongan, nggak bisa dapat ilmu. Abu Jahal itu kalau belajar dengan Rasulullah bukan cari ilmu pengen baik, tapi apa? Nyari-nyari kesalahan gurunya, nggak dapat-dapat. Jadi dia rajin tuh hanya nyari karena dendam dengan Nabi. Tak jadi kesalahannya. Pokoknya kalau ngomong ngepleset, tak sebarkan. Nggak dapat-dapat. Baru hari itu dapat. Tapi dapat pun nggak berhasil dia. Jadi ini perbedaan. Maka ahli iman dengan orang jelek cara pandangnya beda. Nabi Muhammad kalau melihat Abu Jahal datang, harapannya mungkin dia akan benar. Kalau Abu Jahal ngomong, mungkin omongannya benar. Tapi kalau Abu Jahal lihat Nabi Muhammad, semoga kepleset. Itu beda. Kalau ahli iman lihat orang yang lain, semoga dapat hidayah, semoga selamat. Tapi kalau orang jahat, moga-moga celaka. Nah itu orang jahat, suka ngutuk sama orang. Nah ini beda pandangan Rasulullah, beda dengan pandangan Abu Jahal. Makanya kalau ada di antara kita kok mandang kaum muslimin dengan pandangan jelek, semoga jatuh, semoga kepleset, semoga, oh ini adalah keturunannya Abu Jahal. Hati-hati. Kalau ada keturunan Abu Jahal, angkat tangan, tobat, sembuh. Ada orang kok menginginkan orang lain celaka, ada orang menginginkan orang lain bangkrut, ada orang lain menginginkan orang lain nyungsep usahanya gara-gara dendam, dengki. Hah, itulah Abu Jahal akhir zaman yang pakai kerudung. Ini mas olehah semuanya. Abu Jahal pakai kopiah putih, ngiri sama tetangganya. Gak ada Abu Jahal di sini. Amin. Nah yang pertama itu, jadi kalau kita belajar dengan guru itu harus tawaduk dan punya cinta. Itu kan kisah kayak Abu Bakar. Makanya kalau kita belajar dengan seorang guru, kalau tidak punya cinta, kalau guru sangat mencintai murid di mana-mana. Sebab kalau guru ngajar murid itu selalu harapannya agar muridnya lebih pintar dari gurunya. Itu sudah dari dulu. Saya punya ilmu yang sedikit ini, saya pengen punya murid jangan punya ilmu kayak saya, rugi. Harus lebih banyak dari saya. Itu kalau saya ngomong. Harus lebih gede. Itu kan kalau guru, kalau cinta guru sudah sangat jelas. Cinta guru sangat jelas kepada muridnya, tapi murid untuk mendapatkan ilmu adalah tawaduk. Tawaduk dan mahabbah, tawaduk tidak sombong. Kalau sudah ada seorang murid sombong sama gurunya dan tidak ada cinta sama gurunya, biarpun dia belajar sama wali kutub tidak akan bisa menjadi orang bermanfaat. Jangankan wali kutub, belajar dengan Nabi pun akan jadi Abu Jahal. Ini pentingnya menata hati kalau kita mau belajar. Kalau belajar kita menata hati agar tidak ada sombong di dalam hati kita.